Lagi muter sholawat sesarengan Kelikasima. Dan jenengan jangan salah paham, sepinang lagi kotak infak ini bukan untuk nambahi amplop mumpuni. Mutlak gendamel pembangunan tempat pembuangan akhir alias wadah sampah kesanen derek menjaga kesehatan lingkungan. Semoga kotak infak yang muter jenengan sesuai kemampuan, sesuai kemampuan, sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Kula dua kila asisten kula sinambi maca selawat. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah. Sadiqul Allah.
Panjenengan sedaya menjaga kesehatan lingkungan. Ngaten nggih, Bu? Ngaten nggih, Bu? Masih teng mriki dereng, ya Allah. Matur banget sangat, Ibu. Sudah sangat pengertian dan sadar diri. Kadang-kadang ana wong ditariki infak malah pokoke ora ngerti. Lah niki malah dereng maringi sengaja. Matur nuwun sangat besar tina lambenipun. Sekumpul rampungno 5000 alhamdulillah. Ini ku merobong je. Mudah-mudahan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabilillah fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wong sedekah niku ibarat seorang petani nandur wiji siji tukule pitu. Halo, halo, jenengan sedekah Bu niku digambarkan kalian Allah kaya dene nandur wiji siji tukule pitu, tukule pitu, tukule pitu, tukule pitu. Matematikanya Gusti Allah nek kita sing mikir matematikane menungso ki gak nyandak kok masa nggih Bu nandur wiji siji kok tukule pitu artinya apa panjenengan dinten menika sedekah arti arto. Mangke Gusti Allah mangsulaken kali panjenengan mboten mesti arupi arto tapi sakit arupi badane sehat sehate walafiat putra putri soleh solehah jauh dari wabah musibah lagi itu ayam tentrem semangat lakoni salat semangat lakoni ibadah niku ganti saking jenang sedekah arupi arto gantosnya adalah sedekah
ingkang betul manfaat barokah. Allahumma, Allahumma. Nandur wiji siji kok tukule pitu. Nggih, nikulah gambarannya Allah kepada wong-wong sing seneng nandur. Wong seneng nandur berarti seorang petani. Kok petandur iki pripun? Ulang. Halo. Halo. Wong seneng nandur iki tandane seorang petani. Kok petandur iki piye? Seorang petani. Mulai hari ini pengajiannya adalah ulang tahun yang ke-8 keluarga besar PKK Randu Jangan sekaligus merdi dusun. Berarti tasyakuran bumi, hasil bumi sak nandur-nandure warga Randu Jangan niki dadosaken berkah sebab Kanjeng Nabi ngendikaken dijelasaken teng kitab Iqanatut Thalibin halaman juz 2 dipun jelasaken bahwa afdolul mukasabi azuraatu sakutama utamane penggawean adalah seorang petani. Kula ulang misalnya gedang niki mbok tireng patoso midang selentet niki. Ya Allah matur nembang mawon nggih. Kula kemapa kulit ngaji niki bener-bener utawa ora ketan sithik ilmu sing muga-muga iso kula kaji dilakoni sesarengan rasane nambah berkah. Allahumma. Allahumma. Afdolul mukasabi azuraatu. Sak utama-utamane penggawean adalah seorang petani. Napa? Ngapa? Petani. Mereka ingkang tukang tandur? Ingkang tukang matur? Ingkang tukang macul? Jenengan tingin dikatakan Kanjeng Nabi orang-orang yang pegawai paling utama sak ngalam dunia. Tepuk tangan dulu buat petani. Salah Pak Banjar persis nih ngisorku. Keringat muncrat tinggi dia butuh sinar kok. Mas Basar ya ama, Mas Basar masih joko. Pantesan persis nih ngarep kubur. Beda karo Pak Basar Sutris. Sinar dan ibu-ibu sebelah kono. Niki Mas Basar persis ngadani aku sih. Wajahnya memerah. Oh panas. Salam ala Nabi Muhammad. Petani niku penggawean sing paling utama ngendikane Kanjeng Nabi. Ada yang bertanya, kalau Kanjeng Nabi ngendika jari petani adalah penggawean sing paling utama, kenapa Kanjeng Nabi adalah seorang pedagang? Jenabi yang dikatakan maling pedagang roto-roto adalah mendistribusikan hasil dari pertanian. Tetap asalnya soko tani. Mulai jenabi dawakan saapi-api ke penggawaian pertama seorang petani, kedua seorang pedagang, yang ketiga tukang ahli profesi, dan yang ketiga seorang pejabat tukang abdi negara nomor 4. Camat, lurah, bupati kalah karo petani. Tepuk tangan dulu. Kenapa pejabat malah ditokok si nomor sekawan? Kenapa yang utama adalah seorang petani? Karena ternyata sedoyo ingkang urip ing alam dunia niki asal sokone adalah soko hasil bumi. Pak Presiden iso njabat dados presiden mampu memimpin seluruh bangsa Indonesia kuat mergo dahar. Panjenengan sholat jumeneng ngadeg iso kuat, kuat niku mergo dahar. Betul? Leres? Jenengan rawuh wonten mriki kepanasan kuat sangat antuke mriksani mumpuni nganti ra kemedhek. Mergo saking dalem nggih sampun dahar, betul? Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
Napa? Napa? Mangan. Pak Presiden pun iso mimpin kang adil, mergo dahar, mergo mangan, mangane mangan sego, sego asale tanduran saka petani, berarti petani sedekah karo presiden. Ibu yang ngarep jadi mumpuni lenceng kan saya dasarin ini bu jajannya aku sudah ngomongin sama bapaknya aku belum berbicara lenceng-lenceng bu maknya aku, biungnya aku, ya saya lima aku ini kayak panggung orang lenceng-lenceng tapi ya bimene bu, kadang-kadang ngelameng nah ini orang lenceng, orang laki oke jamaah maksudnya salu ala Nabi Muhammad sak nandur nandure petani adalah sodako nyatane petani nandur pari pari ini dipangan manuk berarti petani ini sodako karo manuk nandur pari keserang mereng berarti petani ini sodako karo nandur pari dipangan tikus berarti petani sodako karo sak nandur nandure petani ini kundadosakan sodako berbanggalah anda walaupun kita hidup dan dusun walaupun anda tukang macul sirah kanggu sekil-sekil kanggu sirah memek gegeratus keringat banting tulang setengah mati bahkan seorang petani bu biayane modalnya akeh hasilnya gak sepiro betul? Laras? Di Amerika Serikat di Jepang di negara-negara yang maju justru petani adalah dijadikan profesi yang paling utama Amerika bukan negara muslim tapi ternyata ajaran hidupnya pakai ajaran wong muslim bahkan ini sempat di Amerika Serikat pupuknya mahal sama-sama tidak memberikan kebijakan kepada seorang petani akhirnya seluruh petani di Amerika podo dewa nggawa traktor ning dalan aspal aspal itu traktor petani nggawa ngamuk ngedeni traktor di galon yang aspal seluruh ribuan petani protes karo kebijakan pemerintah namanya kebijakan kudune sing becik nyatanya orang gawe becik akhirnya petani lek matur bahwa tenggene Amerika Serikat kok sampai pemerintahnya gak mendukung adanya petani November's not a country ulang November's not a country di boso Cilacap November kalau gak ada petani not a country maka tidak ada satu negara negara ini makmur mergo petani ini podo subur tepuk tangan dulu dong memang zaman seniki petani ini ku kalah saing awi zaman seniki lari-lari ini memang is orang yang cita-citanya jadi petani betul? Laras? Kenapa zaman sekarang tidak ada anak muda yang bercita-cita jadi seorang petani? Karena zaman sekarang bocah mikire sekali kerja cepet gone kerja hasilnya apa? Petani kan sabar bu. Nandure kawit biji ditandur disirami dilemoni melesak nandur nandure petani ngendikane Kanjeng Nabi selalu meningkatkan kualitas iman takwa bijinya ditandur bareng disirami dipupuki motor dadi wit akhirnya petani karo kipas-kipas camping. Ya Allah, pancen Gusti Allah ki Maha Adil. Iki lombok tak tandur ngene lombok e ijo ujung-ujung abang. Wis ngecek sapa? Ya Allah, pancen panjenengan menika ki Maha Adil. Ana wit ringin wit gedhe wae sak kutil-kutil. Kok ana wit semangka wit cilik wae sak lopo-lopo. Oh, nggih. Niki jenengan pancen dan ingkang Maha Adil ana pejabat anake durung mesti iso dadi pejabat itu ringin wite gede wae sak putih-putih tapi ana anak petani iso dadi bupati anak petani iso dados DPR anak petani iso dados pengusaha sukses malah ana tukang ngarit anake dadi mubalek kondang cina ana wong kono Cilacap niki malah justru anak ewang tani pengembala wedus wedus sekolah
orang-orang yang cita-citanya batas petani? Jangankan bocah, mau wedok, dipek bojo, mesti takon profesi apa? Pacar yang enak digenggam, katanya yang berseragam. Pacar sing gagah dewe, sing motor ninja tumpah aneh. Sampai-sampai mantu yang sukses, yang PNS. Apalagi aku hanya seorang santri, hanya dino-dino kitab lan ngaji. Tapi jangan salah, nek putra-putri panjenengan santri, lulus saka pesantren macul pantes, menek klopo pantes, nyalon lurah pantes, lanjut kuliah pantes, nyalon DPR pantes, dagang ngerti ilmu ne. Tapi kenapa zaman saya kita yang niku nyebelakan santri, padahal santri ingkang barokah ilmu ne manfaat adalah dibiayani soko hasil tani. Percaya mboten percaya, ada seorang tiang sepuh menitikkan putra putri ne tengging pondok pesantren. Tiang sepuh ngendikan, kiai niki yogane kula, monggo anak kula dipun kula wentah. Kau titipakan ke pesantren ini kemanjanya. Orang kudu pinter anak itu lah. Nek anak itu lah sakit hormat takwin kali panjenengan kiri. Tanda neko sukses mulai dari orang tua. Antuk indikik putra putri yang tua. Akhirnya Mbak Kiri ngantikan, yo anakmu tak didik. Neng yo ini aku mau sekedar guru. Guru kita gak sendidik. Selebihnya kita mau hasilnya adalah tergantung soko bahan asale. Mula nek kepingin putra-putri panjenengan saleh-salehah, maka tolong biayani putra jenengan untuk haji teng pondok pesantren kula soko hasil tani. Tapi tanine kula njaluk tani klopo. Lah kok tani klopo ya? Nggih, karena klopo kuwi nek cikale wis ditandur ora usah mawi nglemoni. Ora usah mawi nyemprot. Orang masih orang mawi mupuki, orang mawi kudu perintah wong kon ngurmati. Nek wis ditandur sak cikal-cikale, amangka sak pokoke kuwi mau bersih nganti tekan akar-akare, sak oyot-oyote niku manfaati. Iki jenenge klopo. Kok ngaten, Kyai? Hooh, selikur dawuh, Kyai. Bapake ya sepuhe kondur ting dalem, sedaya padha nandur cikal ting dalem. Bareng wis klopone ditandur, akhirnya hasilnya kanggo meragati putra putri sing sami teng pondok pesantren, anake sami ngaos teng pondok pesantren pun cukup anggini pun ngaos kondur teng dalam damel pondok pesantren piyambak. Alhamdulillah manfaat ilmune muncullah pondok pesantren api Tegal Rejo Magelang soko hasilnya. Terus jenengan sing dados petani aja cilik ngati bu. Cuma kami petani yang jaluk dipun sengkuyung kali pemerintah.